Pemirsa, Pengadilan Agama Tanjau Barat menerima 262 perkara perceraian dari pasangan suami istri, baik cerai gugat maupun cerai talak. Meskipun demikian, kasus perceraian didominasi cerai gugat yang paling banyak terjadi dan merata di setiap kecamatan yang ada di Tanjau Barat. Kasus perceraian juga meningkat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pengadilan Agama Kuala Tunggal setiap tahunnya menerima perkara perceraian di kalangan masyarakat Tanjau Barat, baik perkara cerai gugat maupun cerai talak. Dalam kesempatan ini, Hakim Pengadilan Agama Kuala Tunggal Ahmad Farhan Subehi membenarkan jika setiap tahunnya Pengadilan Agama menangani kasus perceraian. Namun dari kasus perceraian yang terjadi, rata-rata didominasi dari perkara cerai gugat dibandingkan cerai talak. Sebab sejak awal Januari hingga Juni 2024 ini, terdapat 262 perkara perceraian yang masuk. Namun jumlah tersebut terdapat cerai talak dan cerai gugat. Bahkan juga terdapat dispensasi nikah. Selain itu, didominasi usia perceraian dari usia 20 hingga 50 tahun yang kerap ditangani oleh Pengadilan Agama. Namun meski sempat dimediasi, akan tetapi tetap berujung perpisahan atau cerai. Dan faktor penyebab terjadinya perceraian, yakni faktor judi online dan faktor tidak ada keserasian atau ribut berkepanjangan, sehingga menyebabkan terjadi cerai gugat dan cerai talak. Di perkara yang sudah masuk dan sudah kami putus untuk perceraian itu sekitar 262 dengan klasifikasi cerai gugat 205 perkara, cerai talaknya 57 perkara. Mungkin bisa dijelaskan cerai gugat ini penyebabnya apa, Bang? Cerai gugat penyebab utamanya pasti ya pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus yang sulit ditampilkan. Namun kan itu pasti ada faktornya. Faktornya ini yang pertama itu faktor dari ekonomi. Terus yang kedua juga mulai tren meningkat judi online. Ini mulai ada meningkat trennya. Nah, perkara judi online berimbas juga ke perkara nafkah atau keuangan keluarga. Itu yang menjadi salah satu yang terbanyak. Artinya di Tanjau Barat ini kasus judi online-nya cukup meningkat. Cukup meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Trennya itu dari mulai 2023 itu sudah ada. Di 2024 ini masih ada. Jadi meningkat kan? Masih, ya. Judi online ini. Kalau cerai talak? Masih, ya pertama masih ekonomi. Jadi faktornya yang menyebabkan rumah tangga itu terus-menerus ribut, bertengkar, berselisih tanpa ada ujungnya. Dan berhasil dengan damai, ya, ada juga yang memang tidak berhasil damai, akhirnya lanjut ke persidangan dan sampai putusan. Lebih lanjut, Ahmad menambahkan, ia mengimbau kepada masyarakat Tanjau Barat atau pasangan suami istri yang ingin mengakhiri rumah tangga atau menggugat cerai, maka terlebih dahulu dapat memikirkan secara matang. Sebab ada yang menjadi korban jika perceraian terjadi, terutama jika telah memiliki anak. Namun, jikapun ini tetap terjadi, pihak Pengadilan Agama Kuala Tunggal hanya dapat memfasilitasi hingga perkara putus atau sah sesuai aturan hukum yang berlaku. Selain itu, diakui Ahmad, selama tahun 2023 lalu, jumlah perceraian cukup fantastis hingga mencapai 690 orang. Dan rata-rata faktor judi online mempengaruhi perceraian terjadi. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.